Karena kita bicara maulid, saya mau tanya sama anak-anak. Boleh? Nama Nabi kita namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nabi Muhammad siapa nak? Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin bapaknya. Pintar pula awak tu. Orang terpintar di dunia ini, Pak. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib bin siapa? Bin bapaknya. Selesai urusan. Selesai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinana, Kinana bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudhar, Mudhar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Udad, naik langsung hilang sekitar 30 silsilah, naik kepada Haidar, Haidar bin Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam bin Azar, Azar bin Ra'u, Ra'u bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Nabi Salih alaihissalam, Nabi Salih alaihissalam bin Arfahsyad, Arfahsyad bin Syam, Syam bin Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam bin Lamikh, Lamih bin Matussalih, Matussalih bin Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Idris alaihissalam bin Kinan, Kinan bin Ahnus, Ahnus bin Anwas, Anwas bin Sis, Sis bin Nabi Allah Adam alaihissalam. Hafal? Udah hafal? Bin datuknya lagi. Kenapa perlu saya sampaikan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada fitnah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari bangsa Yahudi. Saya bukan ahli sejarah, Pak. Tapi saya penutur sejarah. Bukan sejarawan, tapi penutur. Saya jelasin. Nabi Nuh itu punya 4 anak. Nah, kita bicara sejarah silsilah Nabi. Dengerin nak ya, siapa tahu ini manfaat. Dan saya yakin manfaat. Nabi Nuh itu punya 4 anak. Anak yang pertama bernama Kanaan yang ditenggelamkan oleh Allah karena tidak beriman kepada Allah. Tinggal 3 anak. Yang pertama namanya Syam. Syam menurunkan bangsa-bangsa besar. Bangsa-bangsa Arab yang bertubuh tinggi tegap, berhidung mancung, bermata lebar. Maka disebut dengan bangsa Semit. Karena dari datuknya yang bernama Syam atau Syamit atau Semit. Termasuklah bangsa-bangsa Arab. Yang kedua, ada Ham. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ham menurunkan bangsa-bangsa Afrika. Berkulit gelap, berambut keriting. Itulah bangsa Afrika dan sekitarnya. Kita dari mana? Kita keturunan Nuh alaihissalam dari anaknya yang bernama Yafith. Yafith menurunkan bangsa-bangsa Asia yang kecil, bertubuh kecil, bermata sipit, kulit tidak putih, hidung minimalis. Nah, ini kita nih. Hidung kita coba tengok, minimalis kan? Macam mana minimalis Pak Ustaz? Gampang, biar tak masuk angin. Turun, salah satu keturunan dari Syam bin Nuh, itu namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bukan bangsa Arab. Dengerin ya anak-anak yang sekolah. Ibrahim bukan bangsa Arab, tapi berasal dari Irak, bangsa Babilonia. Lahir di satu tempat yang bernama Urul Kaldani, menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah, melahirkan anak laki-laki bernama Ishak. Ishak punya anak laki-laki yang bernama Yakub. Di dalam Injil, di dalam Taurat disebut dengan Jacob.
Yakub ini yang kemudian Allah beri gelar Israel. Ezra itu berbahasa Ibrani, Ibrani itu bahasa Nabi Ibrahim. Ezra artinya kekasih, El itu Allah. Dalam bangsa bahasa Aramaik, kalimat El atau yang Allah itu berupa menjadi Allah. Kemudian dalam bahasa Arab berubah menjadi Allah. Yakub punya anak 12 yang Quran menyebutnya sebagai Asbat. 12 keturunan Yakub adalah Yusuf bersaudara. Maka Yusuf bersaudara disebut dengan Bani Israel. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran menurunkan anak yang bernama Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Dan salah satu keturunan Yakub bernama Yahuda. Dari Yahuda ini kemudian muncul sebuah nama agama bernama Yahudi. Biar jelas. Sedangkan istri Ibrahim yang kedua bernama Hajar. Biar jelas sejarahnya ini, biar tidak tumpang tindih. Dari Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Di dalam bahasa Ibrani bermakna Yisma'il. Artinya Yisma'il, dengarkanlah oleh kalian. Atau ada yang mengartikan orang yang patuh kepada Allah Tuhannya. Ismail menurunkan anak yang bernama Haidar. Haidar punya anak namanya Muqawwam. Turun kepada Adnan. Sampai terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya Ismail adalah orang Palestina berdarah Arab. Berarti demikian, Nabi Muhammad adalah cicit-cicit-cicitnya Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi berbangsa Arab karena dari istri Ibrahim yang bernama Hajar. Hajar berasal dari Palestina berbangsa Arab, kemudian Ismail terarabkan menikah dengan bangsa Arab dari Bani Jurhum. Maka secara otomatis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbangsa Arab, sedangkan Nabi tidak punya kaitan dengan Bani Israel. Nabi tidak berdarah Yahudi, tetapi Nabi Muhammad murni berbangsa Arab. Ini sebagai jawaban terhadap fitnah-fitnah selama ini yang berkembang bahwa Nabi Muhammad berdarah Yahudi. Tidak ada, karena Nabi Muhammad bukan keturunan Yakub, tetapi Nabi Muhammad adalah keturunan dari Muqawwam bin Haidar. Haidar adalah anak Nabi Allah Ismail yang berbangsa Arab, karena Nabi Ismail dan Nabi Ishak berbeda ibu. Ibunya Nabi Ishak berasal dari Mesir, sedangkan ibunya Nabi Ismail berasal dari Palestina hari ini.